Halo Sobat Traveler, balik lagi nih di channel Ragam Wisata, channel rekomendasi berbagai macam wisata. Kali ini kita akan mereview tempat rekomendasi oleh-oleh yang murah di Kota Makassar, yang terletak di Jalan Wahab Taru nomor 20, nama tokonya Rumah Kerakinan. Sobat Traveler, ada banyak barang yang ditawarkan di toko ini dengan harga terjangkau, mulai dari makanan, minuman, minyak tawon, kerajinan-kerajinan, kopi, kain sutra, aksesoris, dan sebagainya. Produk-produk kerajinan ini adalah hasil dari para UMKM-UMKM loh guys. Jadi jika kita membeli produk ini, sama dengan memberdayakan para pelaku usaha kita. Sobat Traveler, bagi para pencinta kopi, bisa dicoba nih kopi khas daerah Toraja. Dijamin rasanya lain dari yang lain. Songkok khas Sulawesi Selatan, dahulu biasa dipakai oleh para bangsawan, tetapi sekarang bisa digunakan masyarakat umum. Gimana, menarik bukan? Bagi traveler yang berminat dapat langsung mengunjungi tokonya. Ada banyak sekali pilihan oleh-oleh untuk sanak saudara di rumah.